Oke teman-teman, lihat. Oke, lihat. Saya mendapatkan kadal, lucu banget teman-teman. Dan barusan di sini juga ada satu lagi nih. Wow, loncat situ tuh. Di sini memang masih banyak teman-teman. Lihat, kadalnya cantik sekali. Ukurannya mini teman-teman atau kecil ya tuh. Kaki depan dan kaki belakang mana gede nih? Bersen, sini nih. Ayo. Lihat teman-teman. Kadalnya unik. Kaki depan dan kaki belakangnya jaraknya jauh-jauh teman-teman. Bersen, sini nih. Oke. Yaudah teman-teman. Yuk, cari lagi. Sini kau. Oke teman-teman, ini lihat teman-teman. Oke, saya menemukan lagi nih. Soalnya ini ukurannya lebih besar ya daripada yang tadi teman-teman. Oke, oh larinya cepat banget. Ah, lihat teman-teman, saya dapat. Oke. Tuh lihat teman-teman, ini adalah kadal kebun. Cuman ukurannya unik sekali teman-teman, kecil banget. Dan ini ukurannya lebih besar ya daripada yang tadi saya dapat. Soalnya ini kecil-kecil juga, usianya juga udah dewasa teman-teman. Kayaknya kadal tersebut lagi apa? Lagi bertelur ya, lagi genong telur teman-teman, lihat. Tuh keunikan kadal tersebut, dia memiliki warna kuning, totol-totol warna hitam bergaris coklat tua teman-teman, lihat. Tuh cantik sekali kadalnya. Lihat teman-teman. Bagian kaki dan tangan jauh teman-teman, jaraknya jauh ya. Tuh ini bagian tangannya, ini bagian kakinya, jadi jauh jaraknya tuh teman-teman. Lihat unik sekali bagian bawahnya nih, lihat teman-teman. Tuh. Oke. Oke teman-teman, kita lepas lagi, kita cari lagi yuk. Oke. Tuh. Ayo Keo. Bentar. Lihat teman-teman, kebal nyamuk teman-teman, lihat. Ini bentol-bentol semua. Padahal dia orang sini teman-teman. Kita lanjut. Tuh. Ada. Biar. Nah, teman-teman lihat. Saya menemukan lubang. Tuh. Lihat teman-teman. Ini adalah sarang tupai tanah ya, atau bajing tanah teman-teman. Sarangnya seperti ini modelnya. Tapi kayaknya udah nggak diisi ya. Soalnya banyak sampah. Nah, teman-teman. Saya dengar suara di bawah. Oke. Wah, teman-teman sini. Bisa di-zoom coba. Pelan-pelan. Lihat teman-teman. Saya menemukan burung, lihat, cantik sekali burungnya. Coba ganti pakai tele. Nah teman-teman, saya menemukan burung cabak iblis, lihat. Tuh burungnya mirip dengan rerungkunan, warnanya kamuflase teman-teman. Warna coklat ke abu-abuan, tuh lihat, bisa di zoom coba. Nah teman-teman, itu adalah cabak iblis, kita coba tangkap ya. Bentar, coba terus pantengin. Nah teman-teman, dari sini teman-teman, lihat. Tuh. Lihat cantik sekali burungnya. Sini coba bisa di zoom. Nah, zoom coba. Kelihatan? Kelihatan. Oke.
Burung tersebut udah lihat saya, teman-teman. Cuman burungnya kepedean. Kayaknya kata si burung, wah si Dede Indon nih lagi main-main di hutan. Bisa nggak? Saya nggak lihat, teman-teman. Padahal saya lihat tuh, jelas banget. Kita coba ambil ya. Siapa tahu dia nggak terbang, teman-teman. Fokus sama burungnya, oke? Okay? Saya akan turun. Burungnya terbang, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Gagal deh. Oke, teman-teman, gagal. Kita langsung turun aja ya ke bawah. Ya udah, Dek, Keo, mana sih Keo? Ayo, lanjut turun. Sudah, teman-teman, lanjut. Awas, Keo. Di sini. Oke, teman-teman, sini ikutin. Kita coba monitoring jalur sini ya. Nah, biasanya musang garangan atau musang apa? Bukan musang. Macan akar atau meong congkok jalur-jalur sini, teman-teman. Di bawah pohon-pohon apa? Salak ya. Kalau enggak di pohon bambu, teman-teman. Baik, kita coba terus-terus lagi. Oke, teman-teman, saya menemukan ular patias koros atau ular koros. Tuh, lihat. Dia gerak. Kita coba tangkap, oke? Ukurannya lumayan besar, teman-teman. Ah. Oke, ular tersebut lari. Ini, kejar. Oke, teman-teman. Larinya ke jalan sini, nih. Oke. Wow, lihat teman-teman. Saya menemukan anakan musang nih, teman-teman. Tuh lihat tuh. Tuh lari di sini. Di sini nih. Oke. Okay. Saya dapat, teman-teman. Lihat. Tuh. Ini anakan musang Dedes, teman-teman. Oke, okay, kayaknya masih banyak nih, teman-teman. Tuh. Lihat, teman-teman bisa di-zoom coba. Di dalam tuh. Oke, kelihatan? Tuh besar tuh. Mana? Tuh, ada yang besar. Wow, teman-teman. Ini adalah salah satu sarang musang Dedes. Lihat. Nah, saya temukan lagi di dalam rungkunan ini. Coba bisa dilihat sama kameramen. Takutnya ini settingan ya. Coba bisa dilihat coba. Tuh. Oke, pegang dulu musangnya nih. Kita coba masuk ke dalam sarangnya. Lihat, teman-teman. Pegang dia. Pegang Keo. Oke, okay. Kita coba masuk ya, teman-teman. Oke. Okay. Rungkunnya sangat tinggi sekali. Dan saya udah melihat musang 2 ekor lagi, teman-teman. Oke, kita coba tangkap. Wah, ada induknya, teman-teman. Ini induknya sini. Dia sebar dia. Mana? Tuh kabel itu tuh. Dia. Oke, sini lari sini nih. Lihat, teman-teman. Tuh. Lihat. Saya dapat 3 nih. Oh, lari satu nih. Oke. Okay. Jadi totalnya 4 ekor, teman-teman. Lihat, ini adalah musang Dedes atau musang rase, teman-teman. Musang tersebut mirip main satu lagi. Sini. Oke. Okay. Oke, sini, Keo. Oke, okay, teman-teman. Ya, kabur yang kecil tuh. Oke, okay, teman-teman. Yang satu lah kabur. Nah, teman-teman. Ini adalah musang Dedes atau musang rase. Musang ini aktifnya di malam hari, teman-teman. Sekilas mirip dengan musang pandan, teman-teman. Lihat bagian punggungnya
ada garis-garis seperti ini teman-teman. Namun musang raset sama musang pandan bedanya dari ekornya. Kalau musang pandan ekornya panjang, terus musang pandan bisa naik pohon, kalau musang raset nggak bisa naik teman-teman. Makanan musang tersebut yaitu semisal buah-buahan sama daging ya, semisal makan burung pipit, terus makan katak, makan belalang teman-teman, segala dimakan. Oke, lihat ciri-ciri musang rase atau musang dedes. Dia memiliki leher yang sangat panjang teman-teman, kuping berdiri tegak mirip dengan serigala. Oke teman-teman, tuh kurang lebih ini usianya 1,5 bulan teman-teman, mau maju ke 2 bulan. Oke, cantik sekali. Wow, lari lagi teman-teman. Tuh yang satu lagi tuh bisa di-shoot coba. Barusan larinya ke balik batu itu tuh. Ngumpet ya. Oke teman-teman. Nah barusan juga saya menemukan indukannya. Cuman indukannya lari tapi kena kamera nggak tadi? Kena nggak sama kamera? Enggak. Cepat ah. Paling itu momen ya. Oke teman-teman lihat. Oh. Baunya khas ya. Mirip dengan musang pandan juga baunya. Tuh lihat teman-teman. Perbedaan musang pandan sama musang rase. Lihat. Hampir mirip, sekilas hampir mirip teman-teman. Bagian ininya nih, punggungnya nih, lihat. Oke. Ya udah teman-teman. Kita lepas lagi nih. Oke. Wah, dia nyaka teman-teman, lihat. Tuh bisa di zoom. Nah, suaranya kakak. Oke, cantik sekali. Kasihan ya. Ya udah teman-teman, kita lepas lagi. Oke. Nah, kita lepas. Yuk. Yuk, dadah. Yang satu nih lewat sini. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman sangat puas. Dari sini, kamu masuk syuting. Alhamdulillah sekali teman-teman, saya udah dapat apa? Bajing, musang rase, terus burung cabak iblis juga. Cuman burung cabak iblis saya nggak dapat teman-teman. Oke, sangat puas. Cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah dah.